Kanak-kanak perempuan Inara Raisa Hanifa dilahirkan sihat, aktif dan periang. Namun kehidupannya berubah selepas didiagnos diabetes pada usia 2 tahun dan akan bergantung dengan suntikan insulin seumur hidup. Ibunya, Nur Afizah Jamil, cekal menghadapi ujian itu kerana percaya dugaan yang dilalui mereka sekeluarga ada hikmahnya. Wartawan Harian Metro Nur Hidayah Tan Zizi melaporkan, April tahun lalu, Inara Raisa disahkan menghidap diabetes tahap 1. Sejak itu, rutin harian kanak-kanak berusia 3 tahun ini berubah apabila terpaksa mengambil suntikan insulin 4 kali sehari. Ibunya Nur Afizah Jamil berkata, dia perlu mengambil masa memujuk anak bongsu daripada 3 beradik ini setiap kali mahu menyuntik insulin. Ini kerana Inara Raisa seperti kanak-kanak seusianya yang takut jarum. Sebagai ibu, Nur Afizah tidak sanggup melihat anaknya selalu menangis apabila perlu disuntik insulin, namun menguatkan hati demi kesihatan Inara Raisa. Menurut Nur Afizah yang kini menetap di Kuah Langkawi, dia perlu memujuk Inara Raisa hampir 30 minit sebelum ayahnya mencucuk insulin di perutnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah jemu menjaga Inara Raisa dengan sebaik-baiknya kerana bimbang kanak-kanak itu rasa tertekan sekaligus menjejaskan kesihatannya. Inara Raisa dikatakan perlu aktif dan ceria. Bagi memastikan kesihatannya baik, Nur Afizah sentiasa menjaga pemakanan anaknya kerana jika pemakanan dikawal, dos insulin boleh dikurangkan. Penyakit yang dialami Inara Raisa dikesan selepas dia kerap muntah dan kini bergantung dengan suntikan insulin seumur hidup.